Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini hari keempat perintah berada di rumah sempena dengan COVID-19 ni. Okey, diharapkan hampa semua duduk di rumah baik-baik. Hari ini aku ada satu reel, jenama yang tidak asing lagi di masyarakat Malaysia, dan juga model dia pun memang tidak asing lagi ya. Memang hampa pun dah biasa dengar. Ini adalah model Twin Power FD untuk tahun 2020. Okey, reel ni masih panas lagi, masih baru lagi. Dia adalah daripada keluaran Shimano. Okey, kita tengok kotak dia. Kotak dia memang kosong, hitam, tak ada apa. Tak tulis apa-apa spek ataupun dia punya berat ke apa yang berkenaan dengan reel lah. Dia cuma just bagi tahu apa model yang kita beli. Okey. Yang ni adalah model yang aku nak tunjuk ni, model untuk saiz 5000 XG. Okey. Aku rasa dia ada lebih kurang dalam 11 model kot, daripada saiz 1000 sampai ke saiz 5000. Tapi untuk saiz 5000 ni dia datang dalam XG sahaja. Okey, jom kita tengok. Ini dia punya bag. Bag dia kain dia keras. Aku rasa macam murahan punya bag. Tak nampak macam mahal lah bag dia. Biasa je. Okey, warranty card. Dia punya part list. Yang ni dia punya spinning rim manual. Okey, dia punya Twin Power punya line up model. Dan juga satu set untuk kita spool washer, untuk kita adjust kita punya spool punya ketinggian supaya kita punya tali kita binding dia cantik. Okey, aku simpan dulu semua ni. Okey, ha, inilah dia Shimano Twin Power FD tahun 2020. Okey, saiz 5000 SG. Dia didatangkan dengan power knob. Dia punya berat dia adalah 260 gram. Aku rasa bagi aku dia ringan. Dan dia punya ratio dia adalah 6.2 nisbah 1. Dia punya retrieve per cranking adalah 101 cm untuk saiz 5000. Untuk saiz 4000 pun sama juga. 4000 SG dia punya retrieve per cranking dia pun 101 cm juga. Cuma beza dia mungkin 4000 punya saiz, dia punya spool dia agak sedikit kecil lah. Tapi yang ni untuk saiz 5000, tali dia lebih sikit. Okey, hari ni kita cerita pasal dia punya body dulu lah. Pertama kali aku tengok Twin Power FD ni, aku dah berkenal lah. Pertama kali aku tengok dekat dalam internet, sebab dia bagi aku yang paling menarik lah. Antara dia punya design yang paling cantik, aku rasa dia punya spool. Berbeza dengan Twin Power XD ataupun Twin Power yang sebelum ni, memang dia yang ni antara design dia nampak macam sedikit macam macam ganas sikit lah dia punya design, sebab dia ada calak yang menyerong macam ni. Dia seolah-olah macam Stella punya design. Dia punya ni memang best, aku memang suka. Dia punya spool ni ada dekat sini, yang dekat ring ni. Dia ada titanium coated. Jadi titanium coated ni, coated ni memang sebagai satu kekuatan lah. Sebab titanium ni antara logam yang keras, jadi bila dia coated kat depan ni, jadi memang bahagian kat bahagian spooring ni memang akan lebih kuat daripada yang biasa. Dia punya body dia bagi aku lebih kurang nak dekat sama macam Vanquish kot, personally lah aku nampak kan. Itu dia punya rotor, dia dah buat pembaharuan baru, sebab dia punya rotor ni sekarang dah menggunakan aluminium rotor. Dia hampir sama dengan Stella FJ. Berkemungkinan dia punya rotor adalah sama sebiji seperti Stella FJ. Kalau yang sebelum ni, yang untuk yang apa Twin Power MGL punya, Twin Power SD punya, dia menggunakan MGL rotor. Kalau yang sebelum tu, kalau tak salah aku, yang model tahun 2015 punya Twin Power menggunakan graphite rotor. Jadi yang ni dia dah buat menggunakan
menggunakan aluminium. So dia punya rigidity kat sini memang dahsyat lah. Sebab dia punya tolerance dia, kalau yang lama punya masih ada tolerance sikit, yang ni kira memang perfectly memang rigid lah. Okay, macam biasa dia menggunakan Haganer punya. Nanti aku akan cerita super sikit pasal Haganer punya daripada gear dan juga body. Kali ni handle untuk team power kali ni ya. Dia datang memang screw in lah, tapi dia punya bahagian ensel ni dah tak ada. So dia dah buat perfect macam ni. Kalau yang FD masih ada ensel, dan juga yang tahun 2015 punya team power pun masih ada ensel. Jadi bila dia buat design macam ni, mengurangkan sikit lah bunyi kukap-kukap kita punya handle ni. Kalau tak salah aku, Stradic pun memang dah buat pakai one piece punya handle. Okay, dia didatangkan dengan EVA knob. Kalau yang kalau Pak Ibu punya size yang PG punya, datang dengan power knob. Tapi kalau dengan SG punya, dia datang dengan bentuk T-shape punya handle. Okay, kayuhan dia ni, bila aku try dia punya kayuhan dia ni, ke startup initial dia tu, memang aku rasa memang best. Dia punya feel tu, Shimano kali ni dia fokus untuk upgrade dia punya feel tu lebih kurang macam Stella punya grade. Dia punya experience dia, dia punya smoothness dia, dia punya relay experience dia, memang aku rasa memang memang smooth. Dan dia di sesuai untuk digunakan dekat macam-macam situasi. Okay, sekarang ni aku nak cerita pasal Haganer gear dulu. Haganer gear ni adalah cold forging technology yang dia buat memang untuk meningkatkan ketahanan kita punya gear, dan juga dia punya position dia tu adalah micron punya accuracy. Memang dia punya position dan juga dia punya gear punya strength tu memang padu lah. Okay, dan dia juga dilengkapi dengan untuk sistem gear tu dia ada micro module gear 2. Yang belum ni micro module sahaja, dan kali ni dia buat micro module 2. Micro module 2 ni dia perkatalah 100 kali lebih kuat daripada yang lama. 100 kali ya, 100 banyak tu. Dia punya idea gear tube shape ni, gigi gear ya, dan dia punya design untuk mengurangkan lah bising bunyi gear tu, dan tak lain tak bukan lah memang untuk kita rasa smooth lah daripada previous punya micro module. Dan juga tak lupa juga dia ada X-shape. X-shape ni teknologi yang sebelum ni pun dah ada X-shape. Memang fungsi dia adalah untuk memang membuatkan kita punya cranking kita smooth walaupun kita strike yang kasar-kasar. Kalau kita strike yang kecil tu memang dah smooth lah, tapi kalau yang kasar tu dengan adanya X-shape ni membantu kita untuk smooth railing masa under heavy load. Okey, lepas daripada Haganer gear, kita ada pula Haganer body. Haganer body ni memang untuk diciptakan untuk rigidity. Dia menggunakan seperti aluminium ataupun magnesium. Haganer ni memang aku rasa sangat keras dia punya teknologi untuk Shimano ni. Jadi dia punya rigidity dia tu membantu banyak lah. Biasanya dalam kita keadaan kita strike lah, kalau keadaan-keadaan biasa memang kita tak akan terasa apa-apa beza daripada segi kayuhan lah. Selain itu, dia didatangkan dengan X-Protect. Okay, kalau tahun 2015 punya Twin Power, dia hanya adalah ada core protect saja. Jadi bila X protect ni adalah 6 kali ya, 6 kali lebih baik daripada core protect. Dia punya design dia tu, dia buat seperti mesh structure lah. Kira air tak boleh masuk, air boleh masuk tapi dia tak akan masuk sedalam-dalamnya. Dia hanya akan berada di permukaan dia saja. Dan dia juga dilengkapi dengan water repellent treatment. Dia punya untuk prevent daripada air boleh masuk ke dalam lah, kalau kat bawah ni. Sebab tu dia ada satu dekat dalam menu tu, kalau hampa baca, dia ada satu part yang mana yang dia pakai water repellent punya konsep. So jadi kat situ kita tak boleh nak grease kat
sesuka hati sebab takut nanti apabila kita grease, kita akan menghilangkan, menghakiskan dia punya water repellent punya apa coating. Dan di samping itu lagi, dia ada silent drive. Kalau yang tahun 2015 punya punya Twin Power, tak salah aku, memang tak ada dia punya teknologi untuk silent drive. Jadi silent drive ni dia menghilangkan lah, eliminate kita punya gap di antara gear, dan juga mengurangkan kita punya gegaran. Dan improvement yang dia buat ni adalah daripada segi gear drive, dia punya worm shaft kat tepi ni, dan juga worm shaft pin, dan juga kebanyakan gear lah. Jadi kebanyakan gear dalam ni memang dah dibuat sebagai silent drive. Ada juga lagi yang apa dia punya teknologi yang dia buat adalah G-free body. G-free body ni adalah develop, dia membantu kita punya rear rapat sedikit dengan kita punya rod angle dia. Dia membantulah untuk mengurangkan kita punya keletihan semasa memancing, lenguh-lenguh tangan, kurang sikit secara dia punya theoretical dia pula. Tapi kalau kita mancing bergantung pada stamina individu. Itulah dia punya G-free body. Twin Power FD ni juga kali ini didatangkan dengan ARC spool lip design dan juga long stroke spool. Untuk tahun 2015 punya dia pakai normal spool. Jadi yang untuk FD punya kali ini dia dah panjangkan sikit kita punya spool supaya kita punya casting kita tu, long cast kita tu bertambah. Dan dia juga spool lip design ni memang preventing daripada backlash dan juga masa angin datang lah, mengurangkan sikit kita punya rintangan angin. Kalau yang 2015 punya dia pendek, jadi mungkin jarak balingan tu secara subjektifnya mungkin berbeza daripada segi kekuatan kita baling, tapi sekurang-kurangnya spool lip design ni dan juga ERC spool ni membantulah untuk kita memudahkan lagi membuat long cast. Dia punya drag dia oleh kerana dia size 5000 ni. Okey, drag dia dia menggunakan cross carbon drag. Sebab tapi yang kalau yang lain punya model, kalau tak silap aku menggunakan carbon tax. Dia punya drag dia memang padu. Memang kuat lah dia punya drag, dia punya bunyi memang sedikit nyaring. Desingan dia tu memang terasa pasal dia punya spool dia memang nipis spool dia dan sangat ringan lah. Okay, kita tengok dia punya spool. Okay, dia punya spool dia sangat nipis, kadang-kadang rasa macam ayat, macam kita beli ayat tin kan, sangat nipis. Dan dia punya clicker kat dalam tu dia tak pakai spring, jadi lebih tahan sedikit. Kat sini ada sistem seal untuk kita punya drag. Okey, kat dalam dia hampir sama, lebih kurang sama macam Stradic juga, menggunakan jenis clicker yang macam ni, macam bentuk gear sedikit. Dan kalau kat dalam tu kita tengok dia ada satu ruangan tu untuk dia support kita punya spool. So dia punya spool ni kalau kita dalam minimum setting pun dia tak goyang kuat sangat. Okay, aku tunjukkan sikit. Okay, ini minimum setting dia lebih kurang lah kan. Dan kalau kita goyang dia punya spool, memang sedikit sangat dia punya goyang dia. Kalau kita kuatkan dia memang tak ada goyang tu lah. Memang dia akan fix dekat situ. Okey, lagi satu dia punya teknologi ni adalah one piece bail. Yang ni. Tapi aluminium Shimano punya. Dia punya bail wire dia memang dia design memang sangat kecil lah. Kalau yang lain kalau yang kita tengok jenama yang lain, dia punya bail wire ni dia buat memang oversize. So nampak macam kasar sikit lah dia punya design kan. Okay, bearing yang dia pakai ni adalah menggunakan SARB bearing,
satu shielded anti rust bearing. Dia ada 9 bearing dan tambah satu lorry bearing. So total ada 10 lah bearing kat sini. Dia memang tak ada tulis information apa-apa. Kalau setengah dia kat sini dia ada tulis berapa bearing kita pakai, tapi kat sini dia memang kosong saja. Semata-mata spool sahaja yang ada tulis. Tak ada yang lain, memang tak ada apa. Okay, rear ni adalah made in Japan. Memang made in Japan kat atas ni untuk team power. Okay, dia juga dilengkapi dengan slow oscillation. Tapi bila aku try buat kayuhan, aku rasa dia punya slow oscillation dia taklah terlampau slow sangat seperti mana aku punya episode Okuma episode dan juga Abu Garcia aku kan, Abu Garcia Revo. Dia punya kayuhan dia. Okay, sekarang ni aku setting dekat paling bawah sekali dia punya spool. Okay, aku punya handle menghala ke arah sini. Okay, aku cuba buat kiraan lah. Okay, 1 2, lebih kurang dalam hampir 2.5 sahaja kayuhan untuk completekan dia punya spool dia naik atas dan turun bawah. Kalau untuk Okuma episode, hampir 4 kayuhan. Hampir 4 kayuhan untuk spool ni naik atas dan turun bawah. Kalau untuk Abu Garcia Revo pula, lebih kurang dalam 3 suku macam tu. 3 suku kayuhan untuk complete ni. Jadi daripada segi tali punya binding, aku rasa yang untuk Twin Power FD ni kurang sedikit untuk binding tali. Kira kalau macam twin, slow oscillation ni, kalau lebih slow kita punya tali, slow kita punya pergerakan spool ni, akan mencantikkan lagi kita punya binding tali tu. Jadi mungkin yang ni Shimano simpan untuk next punya projek kot, aku tak pasti. Tapi sekurang-kurangnya lah dia buat long stroke spool, membantu juga balik untuk longkas. Sebab slow oscillation ni memang membantu kita untuk longkas. Sebab susunan tali kita cantik. Bila susunan tali kita cantik, jadi pengeluaran tali daripada spool tu juga senang. Jadi sekurang-kurangnya dia dah buat long stroke spool. Daripada segi itu, walaupun dia slow oscillation dia tidak begitu perlahan, tapi sekurang-kurangnya long stroke spool tu membantu untuk kita lebih longkas. Okey, mesin ni aku rasa dia memang smooth, memang best. Dan dia punya saling draft apa semua tu memang aku terasa dia punya ni memang aku bila hampa buat kayuhan ni memang membuatkan hampa rasa dia hampa akan jatuh hati lah. Dia punya kesenyapan dia tu aku rasa sangat senyap dan sangat ringan sebab dia menggunakan metal body. Dan dia punya berat dia hanyalah 260 gram. Metal body, metal roto, aku rasa memang sangat sangat inilah berbaloi lah untuk hampa kalau hampa nak miliki. Harga dia dekat pasaran sekarang sangat subjektif, tapi yang aku tahu adalah bawah daripada 1500 untuk keluaran yang pertama lah. Untuk batch yang kedua, yang ketiga aku pun tak pasti. Sebab macam dulu Stradic FL pun sama macam tu. Masa keluaran pertama masih lagi murah, keluaran kedua, keluaran ketiga dia dah jadi sedikit mahal dah. Okay, aku rasa setakat itu saja. Kalau hampa ada soalan apa-apa, boleh tanyakan dekat ruangan aku ni. Okay, aku bagi close out sikit dia punya spool dia. Memang cantik spool dia. Dan kat sini roto dia tak tulis. Kalau macam yang 3D FL aku suka, dia tulis kat sini S-Protect, memang nampak style sikit lah kat sini lah. Yang ni dia memang kosong, memang tak nampak apa sangat. Semata-mata spool saja yang ada tulisan, yang lain memang kosong. Warna dia bagi aku cantik, warna kelabu gelap dan juga ada metallic. Okey, bawah memang tak ada key clutch. So jadi pergerakan kita punya rear adalah one way saja. Aku rasa setakat itu saja kot daripada aku. Harap dapat membantu hangpa lah. Yang mana yang tengah duduk sebi-sebi nak ambil team power tu, hangpa boleh tengok, hangpa boleh jadikan dia sebagai rujukan. Kalau ada soalan, hangpa just tanya aku. Okay, sekian, terima kasih.